kecewa dengan orang dalam industri, Sheila Rusly akhirnya nekat membuat keputusan untuk mengundur diri dalam bidang lakonan. Namun katanya, ia hanyalah buat sementara waktu. Kekecewaan itu mula berlaku apabila usaha kerasnya dalam penghasilan karya tidak dihargai. Tapi sebagai manusia biasa, mestilah ada perasaan terkecil hati, tersedih dan terkecewa. Kata Sheila lagi, keputusan itu dibuat bukan untuk mencari perhatian atau gimmick. Menurutnya, watak Opah Aminah dalam drama Bukan Gadis Biasa merupakan lakonan terakhirnya. Saya tak tahu berehat sampai bila, tapi mungkin sampai saya dapat satu naskah yang terpanggil untuk saya berlakon semula. InsyaAllah, saya akan kembali kalau watak itu mencabar saya sebagai seorang pelakon. Semoga urusan Sheila dipermudahkan. Apa sahaja keputusan yang dibuat, pasti peminat akan sentiasa menyokong dan memahaminya. Thank you.